بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، أو كما قال. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، مسلمين المسلمات، ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini Allah Taala masih memberikan rasa dan kelapangan waktu kepada tuan-tuan untuk sama-sama kita berada pada malam ini. Dan semalam saya di masjid Padang Temusu, saya tak dapat hadir. Saya dah maklum awal dah kepada pihak masjid, mungkin dalam 2 minggu yang lepas. Sebab semalam saya berada di Pasir Salak, tuan-tuan, dalam himpunan perpaduan ummah bersama dengan Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang dan juga bersama dengan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Amidi. Semalam kami berkumpul di sana hampir 30 ribu orang lebih, tuan-tuan. Saya duduk ada di Pasir Salak, balik pagi semalam, pagi tadi ada di Adustak, ni mai ke sini pula lah. Kira tuan-tuan tengok, 2 bulan dah, bulan lepas pun pelik, bulan ni pun pelik, kursi ni pun pelik. Buat guna tak boleh sanak kursi ni. Ya, tuan-tuan tengok saya pelik sikit, malam ni pakai dengan kemeja dengan seluar. Bulan lepas saya ceramah tak ada balik, tadi berjumpa dengan Esko Kedah, tuan-tuan, Esko Agama Kedah. InsyaAllah sekejap kita bahaslah tengah-tengah kuliah sekejap ni. Nah, cerita pagi tadi kita akan sentuh juga ada sikit, tuan-tuan, pada pertengahan kuliah nanti. Awal-awal ni tak mau duduk panas-panas lagi. Bagi sejuk dulu, sekejap kita kuih panas, kuih panas, kuih panas, sampai tak tahan kita balik. InsyaAllah kita nak sambung pengajian kitab kita. Kitab Al-Jawharul Mawhub wa Munabihatil Qulub pada muka surat yang ke-21 bagi kitab Rumi. Dan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu dua perenggan ketiga daripada bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darin amin ya rabbal alamin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang sesiapa tiada warak pada menuntut ilmu, dibalak akan dia dengan salah satu daripada tiga perkara. Dimati akan dia pada ketika mudanya, atau dijatuh akan dia pada pihak tepi-tepi negeri, atau dibalakan dia dengan berkhidmat pada raja-raja. Nabi SAW nak cerita, tuan-tuan, yang kata warak dalam ilmu ni kita dah baca pada bulan lepas. Yang kata warak ni lagu mana?
Jadi Nabi habaq pula, siapa yang tidak warak kepada ilmu, dia dibalakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tiga penyakit. Sebab tu orang yang berilmu ni tuan-tuan, dia kena ada sifat warak. Kalau dia tak ada warak, Allah Ta'ala cabut tiga benda. Yang pertama Nabi kata, dimati akan dia pada ketika mudanya. Maksudnya Allah Ta'ala akan cabut keberkatan daripada umur dia. Ni yang pertama, Allah akan cabut dia keberkatan dia di dalam umur dia. Yang kedua, akan dijatuh akan dia pada pihak tepi-tepi negeri. Yang kedua Nabi nak abang, apa dia maksud dia? Orang lagu ni tuan-tuan, dalam masyarakat akan disisihkan. Yang ketiga, atau dibalakan dia dengan berkhidmat kepada raja-raja. Yakni dia akan menjadi hamba kepada raja-raja yang zalim. Ni tiga. Sebab tu kata ulama, kalau seorang yang berilmu keluar dan masuk ke dalam rumah ataupun pejabat umara, ulama ni akan jadi hina. Tetapi umara, pemimpin yang keluar dan masuk ke dalam rumah ulama, itu adalah orang yang diberkati. Sebab tu kita sebagai ulama ni tuan-tuan, tak payah tergeh-geh dengan pemerintah ni. Tambah-tambah pemerintah yang tak mau kepada Islam, pemerintah yang menentang Islam. Sebagai contoh, jangan duk terasa pula, ni umum. Kita dah terhegeh-hegeh orang yang berilmu, orang yang ada ilmu, sepatutnya menjadi tempat rujukan kepada umara, pemimpin. Gabungan di antara umara dengan ulama. Bukan ulama yang kena pergi hegeh-hegeh dekat umara. Umara kena datang berdamping dengan ulama. Boleh faham? Kalau dia tidak ada sifat warak, Allah Ta'ala balakan kepada dia. Maka manalah ada, manakala adalah orang yang menuntut ilmu itu terlebih warak, nescaya adalah ilmunya terlebih manfaat dan belajar terlebih mudah dan segala faedahnya terlebih banyak. Dan setengah warak yang kamil, yakni sempurna. Bahawa orang yang warak ni lagu mana? Di antara sifat dia yang pertama, memelihara ia daripada kenyang, kenyang yang berlebihan. Sebab tu Nabi kata, cara Nabi makan ni lagu mana? Tuan-tuan duk dengar, Nabi ni makan lagu mana? Nabi akan berhenti di tengah-tengah antara lapar dan kenyang. Sebab tu Nabi kata dah, khairul umur. Apa benda yang kita nak buat ni maklong-paklong? Nabi kata, sebaik-baiknya ni apa dia? Awsatuha. Hang ambil yang di tengah-tengah, Nabi kata. Nabi ajak dah kita ni maklong-paklong, nak buat apa, ambil hak tengah-tengah. Jangan terlajak lebih, jangan terkurang lebih. Ambil yang tengah-tengah. Kalau lajak lebih, tak lama, berhenti. Dia main mengaji 4 hari, 4 kali dia duduk main. Tak pernah duduk mengaji. Tahu-tahu dia dapat syekh lagu mana tu semangat. Subuh dia main, duha dia main, lohok dia main, muslimat petang 3:30 pun dia main. Kuliah muslimat, muslimi pun main, mengaji. Balik main pula kuliah maghrib, 4 bulan zalim. Tak lama, Nabi kata ambil tengah-tengah, jangan slow sangat. Slow sangat tak pergi berhenti cepat. Serupa kita naik kereta, moderat sangat tuan-tuan. Duk speed 180, 190, 200, lepas tak berhenti. Pecah enjin. Pergi daripada Sungai Petani ni, keluar-keluar rumah tu 180 lah. Spin tayar, tekan tu 160, balik-balik 170, 160. Sakit lajak sampai 200. Allah. Kalau hang pakai Porsche Cayenne tak apa. Kalau hang pakai Lamborghini tak apa. Ni prebe. Mengerang. Tak lama pecah enjin. Dan jangan slow sangat. Atas highway kerajaan bagi 110, hang jangan duduk naik 10. Dia 10 lah. Awak yang slow kan? Istiqamah. Pala hotel. Orang sampai buat kerja habis, haram tak sampai lagi. Sebab tu apa-apa pun Nabi kata, ambil yang tengah-tengah. Bila yang tengah-tengah, Nabi kata apa dia? Itulah sebaik-baik pekerjaan, Nabi kata. Serupa dengan makan. Jangan terlampau kenyang. Bila kenyang, orang kedai panggil pada dia jadi tepu.
Jangan terlampau sikit, nanti cepat lapar. Ambil tengah-tengah. Dan daripada banyak tidur, bila hang makan kenyang lebih, penyakit yang kedua mai ke hang pada dia, hang akan jadi orang yang kuat tidur. Lena. Lena duduk rumah, lena. Mai mengaji, lena. Bukan bakar arang ni, geng bakar bata. Saya duduk pergi belah-belah bakar bata, panggil lagu tu. Baca haram tak ada, duduk di rumah, lena. Celik-celik mata. Letih. Dia buat menatang apa? Minta tak? Duduk lena atas kursi-kursi rumah. Bini gerak. Abang. Pergi cari zat ni. Kunyit habis-habis nak goreng ikan. Allah. Letih. Letih buat menatang apa? Duduk nyawa atas kursi ni. Tu akibat dia apa dia? Makan kenyang. Bila makan kenyang, dia akan jadi orang yang banyak lena. Dan daripada membanyakkan perkataan yang sia-sia. Ini nombor tiga. Cakap benda yang tak tahu betul tak betul, cakap. Tuan-tuan, bila sebut kata bercakap ni, pagi tadi lah dah masuk tadi saya cerita lagi. Kita di Al-Ustaz pagi tadi kita buat himpunan. Alhamdulillah, kehadiran perhimpunan tersebut dicatatkan hampir 5,000 orang lebih. Kita hanya viralkan dia punya hebahan 4 hari ya tuan-tuan. Alhamdulillah, luar jangkaan. Luar jangkaan. Orang duk telefon saya dah 3 hari tuan-tuan ustaz, agak-agak macam mana. Saya kata serah dekat Allah. Kalau orang Melayu Islam ni, yang bukan Melayu pun tapi kalau Islam ni, dia ada sensitif, dia akan turun. Saya semalam balik daripada Pasir Salak, tuan-tuan, pukul 2 pagi baru sampai di Al-Ustaz. Check-in Lena di hotel. Bangkit pagi tadi duduk semayang, duduk dengar buka tingkap hujan. Allah. Lepas telefon, menganyut telefon, ustaz, ustaz duduk mana? Ada dia ustaz. Ui ustaz, hujan lebat ni ustaz. Pukul 6 suku. Ha buat. Allah, ada orang kata ada orang ni ustaz. Ha, jangan duduk fikir hujan ni kerja Allah. Kita ni bila duduk fikir kerja Allah tu letih. Lah ni hang banyakkan munajat, minta Allah Ta'ala buat yang terbaik. Kalau hujan tengah program pun, itulah yang terbaik untuk Allah. Tak ustaz ni malu orang tak ada. Malu apa? Kalau nak ikut malu orang tak ada, Nabi Nuh kena malu. Dakwah berapa puluh tahun ada ramai mana ya? Betul tak? Saya kata jangan malu. Kalau ada 4 orang kita belakang nak buat lagu mana? 4 orang ni yang ada kesedaran. Oh, ustaz kata gitu saya tenang gitu. Tapi hujan ustaz, la ilaha illallah. Dia ada cuak. Saya pun duduk doa hati kata macam mana ya Allah, tolonglah ya Allah. Kami redha apa yang terbaik ya Allah. Pukul 7:30 dia mula hujan, mula kenyang-kenyang. Slow dah hujan. Hujan pun turun tak lagu tu lah. Tapi masih hujan. Saya keluar dari hotel pukul 8 pergi breakfast. Tengok hujan seluruh. Keluar hujan lagi. Sampai di Masjid Sultanah. Saya sampai lebih kurang dalam jam 8:30. Saya tengok jam 8:30 tu. Saya duduk bilang perasan ada lebih kurang dalam 1 orang tak ada. Penganjur ni mau pergi hirih muka darah tak keluar. Mai 1 orang. Dia mai tepi dia. Ustaz tak apa, ustaz, orang tak ramai tak apa, saya dah kerah, saya punya tentera saya di kalangan jin ni untuk main pula dah hak nak main belarak ni pun hang bawa lah, orang bawa jin mana tak apa, main macam-macam orang ni tak apa. Saya kata tak apa, Melayu ni abak 9:30 baru dia main. Lepas tu kami nak mula munajat, nak sembahyang. Bila nak sembahyang atas Masjid Sultanah, orang duk buat kuliah, nak sembahyang ke mana? Bila pengerusi mula umum, tuan-tuan yang mana yang sudah berada di perkarangan masjid, diminta mai berhimpun untuk kita tanda tangan memorandum yang kita akan serahkan kepada esko agama. Ha. Dengar tu baru dia terbit keluar. Hak turun daripada pokok. Hak keluar daripada bumi baru nampak. Tengok berita kat perkarangan Masjid Sultanah. Mai mana ni? Botok. Mula. Penganjur tu ramai tak? ramai
Kawan belakang tu tak masuk jin saya lagi Ustaz. Ya hang ni Ustaz Ki. Aku sepak pun lekat hang sekali dan buku memang random tu Ustaz Ki kan. Dia duk kira jin dia. Haram semua. Mai kok mana tu ada pak kata mai kok belah-belah kena nerang. Mun dia pak katalah kan. Jin dia kah kan. Tak apalah. Biar bilah hak jin mun jin dah. Nak buat lagu mana hak lain tak mau sedar. Jin ni yang nak sedar. Biar bil dia. Patu mana ucapan daripada Ustaz Zamri Mantak. Bila Ustaz Zamri Mantak mana ucapan? Kuih mai, kuih mai. Betul tuan-tuan orang Melayu ni bangsa minyak disil, enjin disil lambat panas. Mula dah sesak. Unit amal kata parking tak ada. Dalam masjid penuh, luar kot tepi jalan penuh. Hak pi be ujung kena balik. Tak apa, kami tunggu semua apa belarak. Parking tak ada. Habis Ustaz Zamri Mantak, Ustaz Marzuki Kejai. Habis Ustaz Marzuki Kejai, Yusof Azmi, semboyan satu Malaysia. Lepas tu Yusof Azmi, saya. Lepas tu kita bagi dekat pemangku ketua Dewan Ulama PAH untuk bacakan doa. Waktu baca doa tu dia mai, dia mai. Kita belarak tadi tuan-tuan, subhanallah, luar biasa. Kami belarak 800 meter kepala ni kami. Ekor tu tuan-tuan baru dah keluar Masjid Sultanah. Mai, hak kencing manis, mai. Bertongkat. Tengok satu ni dia duk tak tongkat atas kepala bau. Hak tadi duk tongkat tu kita tahu kencing manis. Tongkat awak balon teruk, kencing manis lah. Balon duduklah sana. Tak boleh ustaz. Saya tak mau anak-anak bangsa saya ni jadi murtad. Mai juga kencing manis. Tapi yang duduk tak tongkat atas kepala bau tu saya kan. Saya kata yang tongkat kencing manis Pak Long. Saya dulu kena kencing. Turun juga hak kena kencing. Hak kencing manis turun. Hak kena kencing pun turun. Belarak tuan-tuan. Saya ni dalam sejarah. Tuan-tuan tahu tak dalam sejarah. Tu saya jalan paling jauh. 1.8 kilometer. Basah ni pakai ketin, pakai tumit. Duk jalan. Saya dua hari duk fikir dah. Lepas ke aku nak jalan ni. Allah saya paling jauh pun jalan tuan-tuan. Pintu rumah, pintu pagar. 1.8 kilometer ni dua hari dia fikir. Jalan. Tapi demi Islam, demi mu ya Allah. Aku jalan. Jalan. Saya yang saya tak tahan tu tuan-tuan. Lepas saja kami buat ucapan. Urus dia bangi. Ustaz Usam, sila. Ustaz di antara orang yang kena berada di saf paling depan. Saya berjalan nak pergi tuan-tuan, mai dua orang Pak Luk. Yang pertama saya tanya, dia mai dia peluk saya, dia teriak. Dia teriak. Dia peluk saya, dia teriak, dia pegang saya, dia cium dari saya, dia cium pipi saya. Dia teriak. Dia teriak. Saya tu saya tak tahan. Dulu saya duk pergi ceramah tuan-tuan, saya tak nak rasa lagu ni. La boleh kata setiap kali saya pergi ceramah, habis ceramah saya nak keluar, mesti ada pakcik-pakcik yang mai salam cium saya. Teriak. Tolong ustaz, teruihkanlah ustaz perjuangan ustaz. Anak bangsa kita dah teruk ustaz. Pak Long tadi tak ada kalam. Tak ada kalam. Mai pula saya jalan peluk teriak. Pak Mai tolong doa depan, ya Allah rahmatilah ustaz, ya Allah berikanlah kekuatan saya. Jadi sebab tuan-tuan, jadi sebab saya tengok. Tapi alhamdulillah yang saya rasa kagum, majoriti yang hadir pada pagi tadi adalah budak-budak muda. 80% yang hadir pada pagi tadi adalah budak-budak muda. Semalam saya jumpa di Pasir Salak semalam. Jalan-jalan mai kawan ni bergambar, mai kawan ni bergambar. Ustaz, esok kita jumpa. Han duk mana? Kami duk Langkawi, 60 orang kami mai. Ni hangpa duk Pasir Salak. Ustaz duk heran kami duk Pasir Salak. Ustaz pun esok dah pergi duk Pasir Salak juga. Kami balik Lena Kolostak, esok kita jumpa 60 orang.
Pagi tadi saya pergi jumpa mereka, ustaz, hari ni 100 orang. Saya kata 60, 40 lagi main mana? 40 lagi duduk dalam feri akan sampai. Mai tuan-tuan dalam bidang kawi. Bakar arang ada juga 2-3 orang. Mujur pergi, kalau tak pergi korang ajak. Mai daripada sungai tani, kola nerang. Saya awak majin sama-sama. Mai. Mujur ni tak kata iblis setan mesti orang mai. Takat jin biar pergi ke dia. Duduk mana ni? Duduk di Kulim. Duduk mana ni? Saya duduk di Sungai Petani. Duduk mana? Bukit Selambau. Hak saya terkejut, dia main bergambar dengan saya abang ni. Saya tengok cakap pelik, saya kata abang duduk mana abang? Saya datang daripada Seremban Negeri Sembilan, satu keluarga untuk hadirkan diri dalam majlis pada pagi ni. Alhamdulillah tuan-tuan, 5,000 orang muslimin muslimat yang tua yang muda. Hak veteran belakang, hak hotel-hotel semua duduk belakang. Lepas geng hotel ni dia slow it. Dia slow, dia tak kelang kabut lagu kita. Tapi orang hotel ni dia steady ya. Hak kita ni pulung bercerah peluh sampai tapi boleh tanya siapa nak main, tak boleh nak cakap letih. Cik main geng hotel ikut belakang. Relax geng hotel ni cukup steady ya lah geng hotel ni. Memang selut lah geng hotel. Mai turun. Saya tengok tadi subhanallah tuan-tuan. Satu himpunan yang kita alhamdulillah. Sebab tu kita sebut masa kita hantar memorandum. Hari ini kami datang 5,000 orang. Kalau memorandum yang kami berikan kepada pihak pimpinan kerajaan negeri tidak diendahkan, kami akan berhimpun pula 10,000 orang. 10,000 orang kami akan himpun. Hari ini baru 5,000. Kalau tak diendahkan memorandum kami, 10,000 kita akan main. Kita serah dalam keadaan yang aman, diterima oleh pegawai khas esko dalam keadaan yang aman. Petang tadi kita pergi jumpa pula esko dalam pertemuan yang agak aman. Sebab kalau kita tak pergi, dia kata dia semawa. Kita tak pergi, kita pergi. Kami bagi penerangan kepada esko, esko pun dengar, alhamdulillah pertemuan yang baik. Saya kata dalam pertemuan petang tadi, saya kata kenapa yang kami buat perhimpunan ni? Perhimpunan kami bukan nak hantar bom ke Wisma. Sebab ada kita tengok ni yang takut tak dengar ni, dalam Facebook yang takut, yang kata macam-macam. Allah tuan-tuan, antara perkataan mereka apa dia? Geng-geng tu dia kata apa dia? Dia kata 18 hari bulan nanti, ada dalam Facebook saya baca lepas screenshot, tak main kat saya. 18 hari bulan nanti kita akan melihat anjing-anjing kurap yang datang akan menyalak di depan Wisma. Yang kata tu tuan-tuan, satu orang tua serban duduk atas kepala. Kita tengok, kita tarik tuan-tuan ni orang mana? Apa lintang? Angin lintang? Bukan angin lintang, batu lintang. Sungai tadi orang tua tu janggut membutih lah. Tengok Allah. Dia kata dia, kita akan bakal melihat anjing-anjing korang akan datang menyalak pada 18 hari bulan di Wisma Darul Aman. Dah kita doa lah tuan-tuan sebelum dia mati, minta Allah Ta'ala buka pintu hidayah. Ada yang kata ni pak lebay, pak lebay bodoh. Kita nak pergi hantar memorandum. Sebab saya kata dalam pertemuan dengan esko tadi, saya kata sebab rakyat di bawah tak mendengar apa amaran yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan negeri ataupun kerajaan pusat. Dalam isu pengedaran Bible, kita tak dengar. Menteri di Jabatan Perdana Menteri tak beritahu. Esko pun tak beritahu. Jawapannya sebab dia kata polis masih buat siasatan. Saya kata teruskan, polis buat siasatan. Cuma benda ni berlaku ataupun tidak.
berlaku ataupun tidak pengedaran Bible daripada Pulau Pinang sampai ke Kedah ni berlaku ataupun tidak? Ya, berlaku. Apa salahnya? Yang berhormat, keluarkan satu amaran. Dia pun diam. Dia kata, tak apa, kita akan fikir tengok macam mana lepas ni. Bagi amaran kepada mereka, jangan edak Bible, jangan biarkan api kemarahan orang Islam disimbah minyak petrol ke atasnya. Sebab apa? Sebab kita takut api ini akan membesar dan tidak boleh dikawal. Setuju? Kami sebut kepada Yang Berhormat Esko petang tadi, tapi bukan nada cengeng lagu ni lah. Sebab wartawan ramai dan Esko pun cakap elok, dia layan kami elok, dia jamu kami kopi, dia bagi kami sandwich. Saya punya nak cakap, saya terlupa nak makan. Terlupa nak makan. Saya nak cakap, saya terlupa nak makan. Jadi saya tanya, saya tunggu-tunggu, saya kata apa? Saya kata, kami kata dekat dia, Yang Berhormat Datuk, Yang Berhormat Datuk, sebab apa yang kami mai cakap ni? Sebab kami bukan nak menentang kerajaan. Kita bukan nak menentang kerajaan. Kita rakyat yang hormat kerajaan. Saya ni tuan-tuan, walaupun suara saya lantang, tapi sayalah orang yang paling hormat kepada kerajaan. Bila kerajaan tetapkan traffic light warna merah, kena berhenti, saya tak nak berjalan. Tunggu. Saya kena dah dulu sekali. Saya nak pergi ceramah dekat Jitra. Subuh, kuliah subuh. Sebab tu saya lah kuliah subuh tak ada dah tuan-tuan. Takut terlajak. Kita ni rapat punya kita beri. Jaga-jaga tidur, buka tingkap, Tok Imam dekat masjid, dakwahum fiha subhanakallah. Tak pernah dengar suara Tok Bila, duk dengar suara Tok Imam dakwahum ya. Pagi tu saya jaga-jaga 6:20 bersilat depan katil tu, 6:30 kuliah. Orang masjid saya pun duk menang tak? On the way. On the way apa aku jaga? Saya pun laju tak laju 160 ke atas tu. Sampai depan masjid Allah, lampu merah putih belah. Belah-belah polis ni kan kata, haram polis ni cepat sungguh eh. Tak mayang subuh ke kan? Dia pun ligan ke belakang. Ketepi, ketepi, dia pergi tu. Sopar saya ni mat kilau, ketepi, ketepi. Saya pun berhenti tepi. Saya turun kereta. Pukul 6:30 duk gelap, kita besar dengan berjubah pula putih. Polis tu turun-turun dia tengok, dia kustan. Orang kah? Dia takut. Dia tengok. Orang kah? Dia ingat Israel ke apa pun nak kereta kan? Saya nak tergelak, saya kata orang-orang. Baru dia main, haram polis pun penakut lah kata. Nak jaga keselamatan, nak tengok orang lah. Dia main pistol duduk kat pinggang, penakut piang. Dia minta saya lesen, saya pun bagi lesen. Oh, kemas lah orang. Tak-tak, angsurut balik ke sebab. Dia tengok-tengok, dia duduk pegang lesen dia, dia duduk kepok tu. Lesen betul ke terbang? Lesen betul tuan. Tak masuk ke dalam undang-undang ke? Oh, cengih, haram. Aku ni lewat lebih kuliah dah. Dulu ambil lesen tak masuk ke dalam undang-undang ke? Masuk, tuan. Lampu merah, tanda apa? Berhenti, tuan. Tadi lampu merah. Nampak tak? Nampak, tuan. Lepas tu lajak pasal apa? Sebab saya tak nampak, tuan. Kalau saya nampak, tuan, saya tak lajak. Nak pergi mana ni? Dia kata nak pergi kuliah. Ustaz kan ni? Ya. Ustaz pun kau ajar. Dia kata kan? Haram. Dia ni hanya zaman sudah. Kawan dia turun-turun. Ustaz ni, ustaz, ustaz. Ustaz pun langak lampu merah. Sejak-sejak tu saya tak nak langak lampu merah. Saya taat pada kerajaan. Saya sebut kepada Yang Berhormat Esko tadi. Saya kata, Datuk, walaupun kita berbeza bendera, dulu Datuk bersama satu bendera dengan kami dan Datuk kepimpinan kami. Sekarang Datuk sudah berhijrah masuk parti yang baru. Saya tak peduli. Sebab negara kita negara demokrasi. Datuk nak duduk parti mana silakan. Tetapi kami datang atas satu tujuan, iaitu kita satu akidah.
dia pun duk angguk. Kebimbangan kami ini kenapa? Sebab yang kami takut di kampung-kampung ni. Ni Pak Long, Pak Long yang duduk di kampung Bukit Selambau. Mana lagi kampung? Tanjung Dawai. Mana lagi kampung? Bantai Merdeka. Angin Lentang. Apa? Batu Lentang. Orang kampung ni bahaya. Lepa bukan dia fikir undang-undang dah. Tadi ni kita duduk belarak tadi. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang belakang lapak apa? Lapak parang, lapak apa? Mai aku belasik tu, dia semangat lebih tu. Buat ni lapak parang tak? Nu, saya duk tengok dalam komen-komen Facebook tuan-tuan. Yang duk kata apa lagi tunggu? Asah parang tak belakang rumah? Tak jumpa dengan kami, tak apa, jumpa mampui. Hak ni kita takut ni. Kalau kerajaan masih membiarkan benda ni tuan-tuan, dia bukan sekadar ancaman kepada akidah umat, tetapi ancaman juga kepada keselamatan dalam negara. Kalau yang mai edak tu pok-pok luar negara, mai-mai edak kot dalam kampung di Sungai Petani ke belah kot Dianga, jumpa dengan orang kampung, na'uzubillah kita takut. Lepas pergi masuk ambil pisau main rodok perut. Panjang cerita tak tuan-tuan? Ni kebimbangan kita. Tapi orang dia tak nampak. Yang buta hati buta mata, dia duk nampak kita ni pergi atas tujuan politik. Tak. Kita boleh berbeza warna parti. Tetapi bila sampai ke tahap agenda ummah, sampai tahap kepada kepentingan ummah, nah di sana kita kena ketepikan perbezaan politik. Kita kena bersatu di atas satu kalimah, la ilaha illallah. Sebab Islam bukan milik PAS, Islam bukan milik UMNO, Islam bukan milik Amanah, Islam bukan milik PKR, Islam bukan milik Bersatu, tetapi Islam adalah milik umat Islam. Setuju? Bila mana agama kita mula digugat, ketepikan bendera parti. Di sini kita bersatu. Tapi orang Melayu ni tuan-tuan, minta maaf cakap, kalau diletakkan perempuan dengan parti, dia pilih parti lagi pada perempuan. Tak asuknya orang Melayu kita ni terhadap politik ni, tak asuk. Sampai dia tak kira apa dah. Kira nak bagi lah. Jadi kita punya survival politik kita ni lama. Kita jadi pemerintah lama. Orang nak hina bangsa kita pun boleh. Nu tuan-tuan, Menteri Perpaduan tu nama apa? Murti, Murti ke Mutusami ke Maniam ke apa tu? Punya korang aja. Dok pi berbohong dekat dunia luar. Dikatakan di Malaysia ni orang Islam tolak habis dah. Kuil-kuil sampai berapa banyak, dia kata 10,000, 100,000 kuil diroboh. Hak nak kerja kerajaan mesti kena jadi orang Islam. Pembohong. Sebab apa orang kafir ni tuan-tuan dia berani ni? Sebab apa? Saya nak tanya tuan-tuan, sebab apa orang kafir ni berani? Hang tu Menteri Perpaduan. Kenapa hang pegang jawatan Menteri Perpaduan tapi hang menjadi menteri pemecah belah? Lepas satu-satu ni, ni baru 6 bulan lepas dapat power, dapat kuasa. Pasal apa? Jawabnya pasal lepas tahu. Bila lepas biadak dengan orang Melayu, bila lepas biadak dengan orang Islam, akan ada orang Melayu Islam yang akan bangun gertak, bagi warning, bagi amaran kepada mereka. Dalam masa yang sama, mereka tak perlu berhadapan dengan orang Melayu ni, sebab akan ada orang-orang Melayu Islam ni juga yang akan mempertahankan mereka. Betul tak?
Akhirnya orang Melayu akan bergaduh dengan orang Melayu. Lepak duk minum mayak di rumah sambil duk ketawakan kita. Sama dengan isu kita pergi hantar memorandum ni. Ada yang telefon saya. Pasal apa yang utak nak hantar ke esko? Awak. Duk pergi kecoh pun esko. Lawan. Pergi hantarlah dekat mufti. Bandar Hano. Mujur dia kata mufti. Saya takut dia kata pergi hantarlah dekat ketua puspakom. Tuan-tuan, kalau saya kata lagu tu tentang boleh gelak, nak abang-abang betapa bodohnya. Hang pun tak tahu nak boleh beza ni kerja ni bidang kuasa siapa. Kalau bantahan tadi ni tuan-tuan, saya pergi hantar dekat ketua pengarah JPJ Kedah. Orang panggil apa dia? Gila. Bakak duk berhimpun tu. Hidup Islam. Pipus pakom. Keluar bergerak puspakom ni awak berdak. Kami datang untuk menyerah bantahan penyebaran Bible kepada ketua pengarah puspakom. Keluar ketua pengarah, dia tanya, boleh kenal pasti tak nama chassis dia berapa? Tu kata gila, tak gila pun bangang bodoh. Pasal apa tak hantar kat mufti? Tuan-tuan, mufti ni kerja dia apa dia? Tuan-tuan kena faham. Kerja mufti ni apa dia? Dia ni diberi tanggungjawab untuk berbincang, mengeluarkan fatwa. Tu kerja mufti. Kalau tuan-tuan, tok imam tak main masjid, jangan pi jumpa mufti. Kena jumpa ketua bahagian pengurusan masjid. Anak tuan-tuan, hilang telefon tak angkat, kadang-kadang telefon tutup. Tuan-tuan pergi jumpa mufti, dia nak boleh buat apa? Hak tu kena jumpa polis. Ayah saya jadi mufti tu, saya tahu main rumah. Waalaikumsalam. Lepas tu saya puji angin. Waalaikumsalam. Saya pun keluar pun salam. Oh, tak Datuk ada Datuk? Ada. Ada apa dah? Saya nak jumpa dia lagi, ada masalah lagi. Saya kata masuk duduk dulu. Saya pun panggil ayah dia. Kawan duduk Lena. Duduk Lena, baru balik pejabat Lena. Saya kata apa? Ni ada orang nak jumpa. Dia pun mangkit lah. Kek macam tujuh muka apa meh. Ada apa dah? Ni saya nak abang kat Datuk ni. Rumah saya ni line telefon dekat 2 minggu dah tak ada. Ni cerita betul ni. Bukan saya nak mohon lah mikit. Lepas tu nak buat apa? Dan nak minta Datuk tolong buat surat ni. Nak pergi hantar dekat telekom. Ni, minda orang Melayu. Ya, saya tengok dia, dia tengok dia. Nak buat surat suruh telekom, mai tengok telefon rumah dia. Surat dari bidang mana? Jabatan Mufti, tak kegila tuan-tuan. Hak ni mentaliti orang Melayu. Kalau tuan-tuan tok bila tak membang, tak payah dia bercerita kat mufti, bukan bidang kuasa dia. Telefon ayah saya. Datuk, ya. Ni kampung kami orang nak keluar ni awak tak payah tangkap. Makan gaji saja. La ilaha illallah. Macam isu syiah, abang maluan. Jabatan mufti hang telefon. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Saya nak tanya Datuk sikit ni. Ya, ada apa? Saya ni nak tanya Syiah ni lagu mana? Ha, tu baru kena jabatan mufti. Ha, pada muzakarah kita bersama dengan ahli jatuhan kuasa fatwa yang bertarikh sekian, kita telah mengeluarkan fatwa bahawa Syiah ni sesat. Tu kerja jabatan mufti. Yang nak piduk serah memorandum kat mufti, maksudnya apa? Kita serah dekat esko agama sebab jabatan agama di bawah dia. Minta dia kerahkan jabatan agama, unit-unit mana yang bertanggungjawab, pi buat siasatan, pi buat laporan.
Sebab diedak di masjid. Masjid bawah bidang siapa? Kena fikir. Sebab tu kita talak tu bagi betul. Esko pula. Kena cari esko agama Islam. Ni Bible duk edak, kita pergi jumpa esko Cina. Ya Muhammad, ni kami datang lah. Kami bimbang lah. Kita punya umat Islam lah, takut kapiak semua lah. Cina pula kata, itulah you kena jaga akidah, tidak Tuhan Allah malah sama you. Boleh aku tu? Allah. Telepon tu pun, tapi saya tak kata apa, malas nak tengah. Saya pelik satu benda tuan-tuan. Bila isu-isu ni, kenapa kita kena berhadapan dengan orang Islam? Kami dihantar memorandum tanpa kita nak menggugat kerajaan, tidak sama sekali. Kalau kerajaan yang diangkatlah, diangkat dalam keadaan yang sah, dalam pemilihan-pilihan raya, kita hormat. Ini pilihan raya. Tapi kita sebagai rakyat ada hak untuk bersuara. Dulu mereka juga yang memperjuangkan kebebasan bersuara. Betul ke tak? Kalau minyak mahal, kita boleh buat himpunan aman sampai duduk lena atas jalan nak minta minyak turun. Himpunan penghapusan PTPTN boleh buat. No, himpunan bersih kotor apa boleh buat. Itu disebabkan agenda politik. Tapi agenda ummah, kenapa kita tidak boleh buat himpunan? Ni yang Melayu-Melayu tak apa nak faham ni. Lepas tu saya nampak tuan-tuan, orang kapiak tak heran kat kita sebab ni. Orang kapiak tak heran kat kita. Dia piedak Bible depan sekolah, kita ingat dia piedak depan rumah. Kita ingat dia piedak depan masjid. Tuan-tuan tunggu, kalau kita biar tak buat apa, lepas ni tuan-tuan dia metak Bible tu ke atas Quran dalam rak tu. Tapi bila kita bersuara nak menzahirkan kebimbangan kita, kita kena berhadapan pula dengan orang Islam yang tak berapa nak faham. Kita kena berhadapan pula. Sepatutnya dalam isu ni Islam bertemu dengan kafir, tapi tak, Islam bertemu dengan Islam. Yang memperjuangkan Islam, yang kena hina pun orang Islam. Siapa lah dengan mereka duk main? Saya nak tanya tuan-tuan, mana dia? Bila video ni diviralkan, Menteri Perpaduan tu pergi pembohong dekat sana, ni, luar negara ni tuan-tuan. Mana dia? Kenyataan daripada pimpinan, mana dia? Kerajaan, sama ada pusat ataupun negeri, mana-mana parti gabungan, mana dia? Cuba tuan-tuan komen dalam Facebook tuan-tuan, tuan-tuan akan tengok yang akan kata kat tuan-tuan juga bangsa Melayu, Islam. Minta maaf lah saya nak abang, orang kapiak tengok ni gelak ya. Tuan-tuan, ni agenda mereka, mereka nak tengok perangai kita. Dalam isu ni kita tak boleh nak bersatu lagi. Kenapa yang kita terlalu meletakkan politik di depan tuan-tuan, kita tidak meletakkan Islam di depan? Kenapa? Kenapa kita tak letak dulu Islam di depan? Letak dulu Islam di depan, lain daripada kepentingan Islam kita letak di belakang. Kita boleh bergaduh dalam isu-isu lain, tetapi bila sebut kata Islam, sebut kata akidah, orang kafir akan tengok tu dia orang Islam. Lepas bila sebut apa usik dia agama, dia tak kira mana-mana parti dia akan bersatu. Tapi orang kafir dia tak nampak benda tu. Lepas dah berjaya pecahkan kita, orang Melayu di Malaysia sampai ada 5 parti orang Islam. Ada PAS, ada UMNO. Dulu 2, PAS, UMNO. Tu pecah pula dah. Kena pecah di mana-mana menteri pecah. PAS, UMNO, PKR.
Kalah pemilihan amanah, kena buang berti. Tambah pula pasal tu. Lima. Tapi parti orang bukan Islam tuan-tuan. MCA mula nak terkubur. Gerakan makin diam. Semua pakat lompat duduk dalam satu parti DAP. Orang Melayu, lima. Hak itulah yang orang tua-tua dulu kata, kalau sebatang lidi boleh mudah dia untuk dikepak, tapi bila duduk payah untuk dikepak. Lah ni tuan-tuan, kepak, 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 kepak lah betul. Dalam bahasa kasar lah, kita nak kata bahasa kasar. Mungkin, mungkin saya berlapik nak, mungkin mereka duduk sembang sama-sama mereka. Ha, nampak je Iran apa, Melayu Islam ni tak ada masalah. Kita buat ya, kita tak ada jawab. Saya nak tanya tuan-tuan, saya nak tanya satu benda kat tuan-tuan. Isu pengedaran Bible. Bila kita mula bangun, kita mula bersuara, saya nak tanya tuan-tuan, ada tak kenyataan penafian daripada mana pemimpin-pemimpin yang bukan Islam? Ada tak? Tak ada. Nak backup kata ni tak jadi apa? Ada tak? Tak ada. Hak duk hingap, duk melalak, yang duk pertahankan lepa ni, orang Melayu ni kadang-kadang lebih duk atas kepala. Title pula ustaz. Saya bukan nak peduli yang abang nak kata apa. Saya kata lah. Mau cakap abang nak kata, abang kata aku balas. Tapi sampai bila? Sebab tu saya tak ambil benda kata lepa nak hantar abang aku nak balas. Tak ada, tak. Sebab saya tak mau nak tunjuk imej orang Islam bertelaga sama-sama Islam. Kerana bom dan mercun yang dinyalakan apinya oleh pokok kapiak. Tuan-tuan, ni kena bagi faham sikit. Sebab tu orang duk kata Ustaz Usam lah garang, Ustaz Usam. Tak garang lagu mana tuan-tuan. Apa benda ni duk berlaku depan mata? Lagu mana kita main kuliah nak bagi orang faham? Sampai bila kita nak berpecah orang Melayu Islam dek kerana warna bendera? Sampai bila ni? Bila saya duk tahan benda ni tuan-tuan, kawan-kawan rapat dulu ni yang jemerang parti bak hak dalam kampung mula duk kata kat saya, saya tak peduli nak kata-kata. Aku jumpa depan aku salam, boleh menimbang. Sebab aku bukan mau kerana agenda orang kapiak kita satu kampung berpecah. Kita dulu yang kawan jadi bergaduh. Duit tak ada dulu mai jumpa kita. Ustaz, tak mau nak ambil ubat bini, tak mau, tak ada duit. Banyak mana nak pakai? Tak tahu nak pergi klinik tu kat Sorti 50. Nah, ambil 200. Tiga kali saya pernah bagi dekat dia envelope saya punya kuliah. Kadang-kadang dia balik, orang dia bagi. Tak maaf lah tuan-tuan. Ada orang kata Ustaz Ustam ni dia envelope ada, dia minta maaf. Saya tuan-tuan tanya pihak masjid Pekat Arang, daripada mula saya mengajak masjid lama sampai masjid baru, pernah saya tanya berapa nak bayar? Saya suruh top up. Tak ada. Tapi nak kata-katalah, hak kata dekat saya tu, tiga kali saya bagi envelope kuliah saya, abang ada banyak mana dalam ni, abang guna. Tapi hari ni kerana berimpun tadi ni, mula hina kita ni ustaz envelope, mau tak ada envelope tapi kuliah tu Melayu. Saya tak nak kecil hati apa, biar pergi ke dia lah tuan-tuan. Kalau nak kecil hati kerana dia buat kerja ni tuan-tuan, Nabi kecil hati lagi sakit pada saya. Pi ke Taif kena tengalung batu, Nabi kot, bukan yang berhormat, Nabi kot. Ingat Nabi pi ke Taif nak minta perlindungan, pok-pok Taif sambut Nabi dengan ketulan batu, dia tengalung kedebung kedebang, patah gigi Nabi, mengalir darah daripada badan yang suci baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada Nabi kecil hati. Turun malaikat yang jaga bukit. Dalam riwayat sebut, malaikat turun dalam keadaan yang sebab dan sedih.
boleh melihat kekasih Allah diperlakukan oleh kaum dan umat dia sebegini rupa. Malaikat jaga bukit kata, ya Rasulullah, aku malaikat Jabal yang jaga bukit kau ni. Mau dah aku hampuk ni bukit ni atas kepala lepa, biar mampuih buang ke semua ni. Nabi kata apa? Tak payah, tak payah. Doa Allahumma hdi qaumin fa innahum la ya'lamun. Saya mau malaikat mai tanya Abdullah, ustaz merimpun bagi tadi orang hina takkan. Ha tu mau dah aku nak pi buat apa-apa kat depa. Saya kata kat malaikat, ada WhatsApp tak ni? Saya nak hantar semua screenshot Facebook ni pi hempuk kepala depa ni. Kalau Nabi SAW berjiwa besar sebegitu, kenapa saya tidak boleh ikut Nabi? Saya tidak ada rasa nak marah. Lepas tu saya tak nak jawab apa-apa dalam Facebook saya. Biar bilah. Apa nak kata apa katalah. Aku maafkan hampa. Sebab hampa ni tak nampak lagi. Mungkin hampa tak nampak hari ni, esok. Ataupun kalau hampa tak nampak, lepas hampa mati, hampa pejam mata, mudah-mudahan anak dan cucu hampa akan bersama dengan aku dalam perjuangan menegakkan Islam dalam bumi yang tercinta ni. Boleh ke tu tuan-tuan? Sebab tu saya nak beritahu, hari ini kita ni banyak orang duduk promosikan kepada kita rahmatan lil alamin. Zainal, kita Islam kena rahmatan lil alamin. Sebab rahmatan lil alamin lah kita duk banyak dengar cakap kafir daripada dengar cakap ulama. Jangan guna slogan rahmatan lil alamin dalam nak menyelewengkan kefahaman yang sebenar di sebalik rahmatan lil alamin. Yang ni saya nak tegur. Sifat Nabi bukan sahaja rahmatan lil alamin. Kita tidak nafikan, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini Rasulullah, dan tidak kami utuskan kamu ya Rasulullah, ya Muhammad, kecuali kedatangan kamu bersama-sama dengan kamu adalah rahmat kepada sekalian alam. Ya, ini sifat yang ada kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Tetapi jangan buta, tetapi jangan peka, tetapi jangan bengong. Dalam Al-Quran juga Allah Ta'ala cerita sikap Nabi dan sikap pengikut-pengikut Nabi di lagu mana? Asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Nabi bila berhadapan dengan orang kafir yang agak keras, yang agak ekstrim, yang diistilahkan sebagai kafir harbi, Nabi bertegah. Sampai Nabi bagi warning, jangan kacau ini agama. Lakum dinukum waliyadin. Kenapa konsep ini juga tidak dipakai tuan-tuan? Sampai orang kafir mula dulu ingat ke burda, kita mai bercakap bukalah, orang perempuan tak payah duk meniqablah, payah ke orang muslimah tengok orang bukan dari Islam dia tengok nak jadi muslimah ni payah. Kenapa terlalu tunduk kepada orang kafir teruk sampai tahun ni? Alah, edak Bible pun tak apalah. Jangan ada takut kalau anak-anak kita kuat akidah, baca 100 kitab Bible pun. Awak cakap lagu ni. Tang mana asyidda'u 'alal kufar? Ketegasan kamu di dalam berhadapan dengan buah-buah kafir harbi. Ini sikap Rasulullah. Jangan duk baca satu ayat, lupa ayat lain. Bila cakap lagu ni, lepas kata ni lah resi ekstrim, yang ni lah radikal, kepala otak ambah. Mai aku nak tahan agama, radikal. Mai tak hampa orang nak lingkup agama, rahmatan lil alamin. Mampui. Guna ayat Quran bagi faham cara sendiri. Allah. Ni mula nak geram ni.
jaga tutur kata kita tuan-tuan. Cakap jangan sampai merugikan Islam. Fanatik berparti jangan sampai Islam ni rugi. Saya nak nasihat. Silakan nak berpolitik, kita politik cara yang elok. Kalau benda yang mengganggu gugat Islam, yang mengganggu gugat nilai bangsa, nah di sana kita kena bangun, kita kena pertahan. Tiga benda tuan-tuan kita kena pertahan. Yang pertama, Islam sebagai agama persekutuan. Yang ni kena pertahan. Agama lain boleh tak diamalkan di Malaysia? Boleh. Silakan kamu nak beramal dengan agama Kristian. Silakan kamu nak beramal dengan Bahai. Silakan kamu nak beramal dengan agama Hindu. Silakan kamu nak beramal dengan agama Buddha dan agama-agama lain. Tetapi termaktub di dalam perlembagaan kita, boleh beragama tetapi tidak boleh menyebarkan agama-agama lain dalam Malaysia. Terutamanya dalam contoh pengedaran Bible dan sebagainya. Yang ini kena hormat. Yang kedua, bangsa Melayu sebagai tuan. Kena ingat tuan-tuan, negara ni nama apa? Nama apa? Dulu tanah Melayu. Lepas tu ditukar kepada Malaysia. Malaysia. Bukan China sia, bukan India sia. Malaysia. Faham? Melayu lah wei. Bangsa Melayu sebagai tuan kepada tanah Melayu, Malaysia. Yang ketiga, kita akan pertahankan institusi raja-raja Melayu. Jangan hina raja-raja kami yang menjadi teras kekuatan kepada bangsa dan agama kami. Kita ni panggil orang main tumpang di rumah, bagus. Tuan-tuan nak? Bagus. Nak abang kan tuan-tuan? Kita ada rumah. Tiba-tiba main orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ni main rumah Tuan Haji ni nak tumpang tidur boleh tak? Ni anak-anak saya lah duk tidur ni, orang duk tengok apa. Okey. Islam kata tolong. Bagi. Main masuk rumah. Kita pergi tunjuk ni dia bilik nak. Ni bilik tetamu kami. Ni bilik. Islam ajak kita kena habak kiblat kat belah mana? Okey, kiblat kat tu nak, jangan pergi kat tu Jepun ni Mekah. Ni kiblat tu nampak tak dia tulis kiblat. Ha ni bilik ia. Ni kentola. Mandi. Ni dapur boleh makan apa semua, ni ada biskut apa. Tu je takat-takat kita layan tetamu. Tapi nak hak kata tak cerdik ni tuan-tuan. Kawan tu mau main, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa tak? Saya main nak tumpang rumah. Oh bagus main. Bukan dekat nak tumpang rumah. Tukang geran pun nama tuan mesti mau. Cerdik ke tak kawan main duduk rumah kita? Rumah kita. Kunci kita bagi. Geran tukang nama dia. Tu bodoh. Duk tengok depan mata daripada duk bilik tetamu. Eh, lah kita pula duk bilik tetamu, dia duk bilik kita. Hak celaka lagi. Ini kasar ni. Baby ni kita pun diajak tidur dengan dia. Kasar. Boleh kalau kau tu? Hang main tumpang rumah aku, bukan aku tumpang rumah hang. Duk pergi keluar, duk cerita buruk pula pasal kita. Teruk, duk rumah dia, teruk. Oh. Awak? Penak kita pun dia nak makan. Punya korang je. Tuan-tuan, eh? Satu lagi saya nak abang. Maklum. Kita ni maklum, bela lembu dulu. Dulu bela lembu. Satu ketika dulu kita bela lembu. Lembu ni kadang-kadang pokok kaktus maklum hak beli dekat Cameron Highland dia makan. Hak pokok maklum pi balas kot tengah-tengah rombok balik tanah depan rumah tu elok tu bunga merah oren biru tu dia makan. Kita marah dak lembu makan pokok bunga kita? Marah. Dia main berak pula depan rumah kita. Tapi lembu ni
cukup umur kita boleh buat korban. Betul tak? Lah masalah kita tak mau bela lembu, pi duk galas babi balik tak depan rumah. Pokok bunga kita dia serondoi. Datang babi ni. Meberak lah depan rumah. Silap-silap kita keluar nampak ke dia, ngangan kita pun dia belah. Boleh faham? Kena bela lembu. Teruk tak mana apa boleh makan. Bela babi najis mughalladhah. Yang mana faham, faham. Tak faham, mampu ibi. Boleh faham lagu tu? Tuan-tuan nak bela lembu kan, nak bela babi? Boleh tuan-tuan kata babi tak apa, baik pada lembu kepala kotak ha? Lah lagu tu babi tak apa. Memang kami ni suka babi. Syok tengok babi. Tuan, syok. Allah. Nombor 4. Dan memelihara ia daripada makan akan makanan pekat, kerana makanan pekat itu terlebih hampir bagi najis dan khianat, dan terlebih jauh daripada zikrullah, dan terlebih hampir kepada lalai, dan lagi kerana bahawasanya mata sekalian fakir jatuh atasnya dan tiada kuasa mereka itu membeli akan dia, maka jadilah menyakiti mereka itu dengan yang demikian itu, maka hilang berkatnya. Warak yang keempat apa dia? Yang pertama, jangan kenyang sangat. Yang kedua, jangan duk banyak lena sangat. Yang ketiga, jangan duk cakap benda-benda yang sia-sia. Dan yang keempat, dia kata, eloklah duk makan makanan pekan. Maknanya apa dia tuan-tuan? Kalau dululah, di pekan ni tuan-tuan, dia ada kedai-kedai. Orang yang warak ni, dia tak berapa nak gemak makan di kedai. Hak ni yang nak abang. Sebab tu ada tutup guru yang jaga bab permakanan. Kita ni payah tuan. Macam saya ni payah lah nak jaga, duk rata, duk travel sana, musafir sini, musafir sana. Cuma nak abang, tutup guru ni tahap warak lepa ni, kalau tuan-tuan bisa tengok, lepa tak makan di kedai. Kalau lepa nak jalan ke mana apa semua, lepa akan masak di rumah, suruh bini masak. Macam kita-kita dulu lah, dulu-dulu ni zaman kedai pun tak berapa banyak. Dulu R&R pun tak ada. Sebab tu dulu orang dulu ni dia berkat hidup. Dia ni mengaji tak tahu mana tapi jadi elok. Sebab dia makan ni tak berapa nak terdedah dengan makanan-makanan yang tidak elok. Dia makan masakan isteri dia. Nak pergi berjalan dulu, nasi putih, sambal, telur rebus. Dulu lah dah jarang makan. Tak ada masalah nak makan. Cuma carilah kedai yang tukang masak dia tu ada berkat. Kita tengok. Ustaz tahu mana berkat tak berkat ustaz? Contoh, kita tengok tuan kedai tu. Dia ni alhamdulillah, kedai dia main time semayang, dia akan giliakkan pekerja dia pergi semayang. Ada 15 ke 14 orang pekerja. Okey, 7 pergi semayang, yang 7 lagi cover. Habis semayang jemaah 7 orang ni pergi masuk kerja balik. Hak 7 tadi main pula. InsyaAllah kedai tu ada berkat. Tukang masak dia pun pakai pakaian menutup aurat elok. Dia pun tengok, kita tengok dia pun jenis orang-orang baik. Pergi makan tak ada apa. Tapi kalau pergi duk goreng ni tuan-tuan, tudung pun haram tak pakai yang perempuan. Puasa pun haram tak, kita tahu. Duk meniaga bazar Ramadan haram tak puasa. Semayang bang pun tak ada. Nak main berkat kot mana? Yang ni lah yang Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man sebut 2 tahun lepas. Tapi ada seorang pakar hadis ni, dia duk tikai. Pakar hadis. Oh pandai duk cakap berkat-berkat. Dah. Kita nak makan ni tuan-tuan, makanan tu dia nak jadi darah daging kita. Makanan tu dia nak jadi darah daging kita. Kalau hak masak tu, hak masak tu semayang pun tak, agak-agak anak-anak tuan-tuan makan masakan tukang masak yang tak semayang, anak tuan-tuan makan, dia nak jadi orang semayang ke tak agak-agak? Hak masak tu je dekat bazar Ramadan tu, puasa pun haram tak? Agak-agak anak kita nak puasa ke tak? Hak masak tu aurat pun tak tutup, tu yang anak-anak kita jadi ketegang.
Saya ada satu orang tua, dia sebut kat saya dulu. Saya dah kecil lagi. Dia ni tok guru Quran. Dia kata dia, "Hang tengoklah Ustaz Mohi zaman hampa nanti, hampa tengoklah budak-budak muda teruk, aku tak tahu nak abang. Ni tara hampa ni pun aku tengok teruk dah. Aku mati hampa tengok ke depan lagi teruk." Saya kata, "Wah, yang ustaz kata lagu tu." Dia kata, "Dulu zaman-zaman kami kecil, mak-mak kami ni menyusu kami 2 tahun. Dia tak bagi kami minum susu formula. Tapi mai zaman lah mak-mak kalau kerja. Anak minum susu lembu. Anak minum susu kambing. Membesar dengan susu lembu dan kambing. Lah kali jadi lembu dengan kambing." Betul yo. Tu budak lah tuan-tuan. Dia kalau naik motor duk angkat tayar depan. Lembu dengan kambing kalau berkeliling. Lagu tu dia angkat kaki depan. Betul ya tak? Sebab tu lah, biasa dengar dah anak-anak rogol mak. Dulu tak nak dengar. Lah tuan-tuan boleh dengar anak-anak rogol mak. Sebab apa? Minum susu lembu. Lembu mana dia kira mak, tok dia pun dia belah. Duk ligang ke tengah petok. Tok dia tua. "Weh, aku tok hang ni, mampu happy," dia kata. Betul tak? Mana ada lembu teringat tok dia? Gaya-gaya nak lagak. "Oh, minta maaf tok, silap orang tok, nampak lagu awek ya tadi." Tok dia pun dia rogol maklum. Ha? Dan mana? Lembu kambing mana pakai tutup aurat? Sebab tu kambing tuan-tuan tengok, mau tengok ke muka ke? Orang soleh eh? Mata bercelak. Kambing ni kalau tuan-tuan bagi nampak muka ya. Oi, wali yo kambing ni. Janggut, muka baik kambing ni tengok pun saya soleh. Mata bercelak kambing. Janggut. Tata telur tunjuk ke orang. Tuan-tuan gelak apa betul tak? Kau kat Sungai Petani ni kambing pakai sependa. Hak tu kata orang lah ni. Benda baik pun dia buat, jahat pun dia balas. Kambing. Ni budak-budak lah tuan-tuan. Sebab permakanan. Kita ni nak jadi ikut mana? Itulah antara sebabnya permakanan. Lepas tu dia kata jaga. Jauhi daripada makan makanan pekan. Saya nak abang zaman lah kot payah tuan-tuan nak buat kerja. Cuma kalau nak makan, carilah kedai-kedai yang elok. Kedai-kedai yang kita yakin orang hak masak tu ada berkat. Yang kedua dia kata apa dia? Dan takut-takut mata orang fakir tengok atas. Contoh lagu ni tuan-tuan. Tuan-tuan pergi negara Arab. Maklum pergi negara Arab. Restoran-restoran dekat negara Arab. Restoran dekat negara Arab, dia jarang lagu restoran dekat Malaysia ni. Malaysia ni lagi duduk ada boleh ruang tak kursi kat luar dia letak. Arab tak, dia buat dalam. Sebab apa? Bila kita duduk makan di luar ni tuan-tuan, kita tak tahu yang duduk lalu-lalang depan kita ni orang yang ada kemampuan ataupun tidak. Kita makan anak beranak kita siakap tiga rasa, udang masak sos, apa nama sotong masak cabai, ikan bakar pun kita duduk makan. Tiba-tiba lalu satu orang dia bawa anak dia. Anak dia pegang tangan tengok, "Abah nak makan macam tu." Dia tak ada kemampuan. Menyakiti dah hati dia tuan-tuan. Sebab tu kata tok guru kita, elakkan. Ulama dia punya pandangan dia tuan-tuan. Sebab kamu tak tahu pandangan yang melihat kamu di saat dan ketika kamu makan. Kalau yang melihat tu adalah fakir miskin, secara tidak langsung kamu telah menyakiti mereka. Ha. Sebab tu kalau sebelum ni duduk rajin makan dekat tempat open, seeloknya lah, bukan haram saya nak abang, tapi sebaiknya kalau ada di kedai tu tempat tertutup, masuk duduk di tertutup. Masuk duduk tempat yang tertutup ni pandangan ulama cukup tu. Sebab tu dia kata itu 4 tanda orang yang warak dia kata. Dan Nabi SAW bersabda, hak orang mengajar atas orang belajar itu 6 perkara. Hak anak murid nak kena buat kat tok guru ni ada 6 benda. Apa dia 6 benda tu? InsyaAllah kita sambung pada bulan yang akan datang. Wallahu'alam. Ada 6 dia nak abang. Hak yang anak murid kena buat dekat tok guru.
Yang ni lah ni tak ada tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan cuba tengok ni lah, kita punya pengarang kitab kita ni. Saya suka kitab ni tuan-tuan, bukan makna kitab ni saya tak suka. Kitab ni dia nak cerita kat kita banyak benda, benda-benda adab kita kena buat. Tuan-tuan cuba tengok, kita buka-buka dulu ni, dia cerita apa dia? Dia cerita bab kelebihan kena berfikir. Lepas tu buat habis kelebihan fikir, dia cerita pula kelebihan ilmu dan ulama. Lepas tu dia nak bab ni, sebelum nak mengaji lebih jauh ni, sebab apa yang hampa ni kena mengaji? Kelebihan ilmu. Lepas tu hampa mengaji pula dengan tok guru, ustaz, hampa nak kena buat apa? Ni dia, dia nak ajar. Jangan duk kurang ajak dengan ustaz-ustaz dan tutup guru, dia kata. Sebab kalau kamu tidak mendapat keberkatan daripada guru, guru ni kata ulama dia ada berkat. Berkat ilmu dia, berkat amalan dia. Sebab tu kita kadang-kadang bawa ayat pi dekat orang soleh. Tengok orang baik, ustaz. Ya, ada apa dah? Mudah-mudahan dengan berkat ustaz duk mengajar pi sana pi sini, berkat ustaz duk baca Quran, duk baca hadis ni, mulut ustaz tu ada berkat. Tolong doa ustaz, anak saya nak ambil periksa. Boleh, tak ada masalah. Tu kita duk salam tangan tu guru. Mudah-mudahan tangan dia duk tarik biji tasbih apa semua ada berkat. Ada berkat tuan-tuan. Orang alim ni ada berkat. Ada berkat. Majoritas ulama ahli sunnah wal jamaah kata orang-orang alim tu guru ni ada berkat. Jadi bila berkat tu, nak dapat berkat kena hormat dia, kena beradab dengan dia. Tuan-tuan tak payah tengoklah sahabat dengan Nabi ni lagu mana. Sebab kita nak tengok jauh. Tapi tuan-tuan cuba tengok ulama-ulama besar ni. Saya bagi contoh Habib Umar yang mai ke Malaysia baru ni. Tuan-tuan tengok anak-anak murid yang betul mendapat tarbiyah ni Allah. Kita tengok cara mereka ni, ish. Dia ajak anak murid dia dengan adab. Kadang-kadang bila ada adab ni, mengaji tak tinggi mana, tapi jadi alim, jadi orang baik, berkat hidup, adab. Sebab tu saya dalam doa ke Allah ni lepas sembahyang, antara doa yang saya minta Allah Ta'ala jangan cabut dalam diri saya, cinta kepada ulama. Aku bukan ulama, tapi aku cinta kepada ulama. Minta Allah Ta'ala bagi kat saya ni perasaan apa dia? Cinta kepada ulama. Tuan-tuan, kena minta lagu tu. Kadang-kadang ni tuan-tuan, kita bisnes jadi elok. Ni tuan-tuan orang bisnes. Tak tahu Zahir saya ni, kita duk tanya orang bisnes. Saya duk pergi Langkawi ke apa, kadang-kadang duk sembang. Ish abang, hebat lah abang punya chili, abang punya hotel, abang punya kedai makan. Abang buat lagu mana? Ish, tak tahu Zahir. Dia main. Betul? Tapi saya nak buat kat ustaz satu benda. Mana-mana ustaz, kawan-kawan saya yang main mengajak dekat masjid saya, kena tidur hotel saya, chalet saya. Saya chalet tak ada, tak? Hotel tak ada, kedai makan, kena buat main kedai makan. Tu ulama' ni, kalau orang biasa pergi tempat kita, rumah kita, dia buat pergi berkat, dia buat balik bala, tambah ulama'. Mereka main bukan nak mengajak orang buat benda jahat. Ada orang dia tak ada apa, dia ada duit sikit. Dia tengok ustaz tu pun kereta, ustaz kereta lebih pada Tok Mudin Batuk. Lepas ngajak ni dia duk pam minyak. Awak ustaz, minyak tak naik ke kereta. Ustaz tu lagu Tok Mudin Batuk. Duk ustaz tu. Ni dia duk pam. Lepas kali dengan dia, dengan Tok Imam, dengan Tok Siak, duk kena tolak kereta ustaz ni pula. Lepas kali dia kata teruk dengan aku kereta ustaz. Ustaz buat main kereta tu rumah saya, ustaz ambil kereta baru lah. Pergi belilah ke ustaz ni apa, Mayvi ke apa ke bagi. Tak ada apa nak bagi ke ustaz, ustaz ambil kereta pergi mengajar. Bulan saya bayar, minyak ustaz buh, saman ustaz setel. Bulan saya bayar, rotek ustaz bayar. Berkat hidup tuan-tuan. Tu yang kata berkat tu. Kadang-kadang ada orang dia tak ada apa, tapi dia suka duk jamu ustaz-ustaz ni makan di rumah dia. Allah, kita masuk rumah dia rasa tenang. Macam-macam orang nak cari berkat. Di tuan-tuan hidup ni, saya nak abang satu benda kat tuan-tuan. Selama tuan-tuan hidup ni, jangan jadikan ustaz dan ulama' ni musuh tuan-tuan. Yang mana yang hidup dia buat lagu tu dah, orang-orang sana, kita doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala buka pintu hati dia. Saya, sebelum saya mati, saya nak letakkan nama saya dalam hati ulama' saya. Sebab kata Imam Suyuti,
ketika mana balik di akhirat kelak, Allah akan perintahkan malaikat bedah hati ulama ni, orang alim ni, tengok nama-nama orang yang bersemadi dalam hati mereka. Tuan-tuan ingat kita baca dulu ni, satu orang hadup jalan nak pergi ke neraka lah, kita baca balik lah yang mana ada kitab. Allah Ta'ala suruh tanya dia, dia ada berkawan tak dengan orang alim? Tak ada. Dia duduk tak dalam kampung yang kampung tu ada orang alim? Tak ada. Kok-kok keturunan dia dulu ada orang alim? Nak apa kata orang alim ni boleh bagi pertolongan kat kita di akhirat kelak? Sebelum mati, tolong sematkan nama kita dalam hati para asatizah yang main mengajar ni. Insya Ustaz, saya ulama ni tak ada aku yang nak kawan dengan dia Ustaz. Habis tak ada ulama, ustaz-ustaz cakap ni pun kena buat hormat kat dia. Nah, jadi kita akan baca pada bulan depan bab tu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Jadi tuan-tuan, saya mohon maaf banyak-banyak kalau ada terkasar bahasa, terlanjur bicara. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pertemukan saya dengan tuan-tuan pada pertemuan yang akan datang insya-Allah. Jadi akhir kalam, sebelum saya tangguh, sagi macam biasalah tuan-tuan, di luar sana ada tabung Yayasan Ar-Riyadah. Tuan-tuan yang nak menyumbang untuk Yayasan Ar-Riyadah, untuk anak-anak yatim, fakir miskin dan pelajar tahfiz, boleh menyumbang di luar sana sekadar yang tuan-tuan mampu. Dan siapa nak dapatkan produk Tok Koko boleh dapat akan di bawah sana. Dan juga wakaf untuk pembangunan masjid di Yala juga ada di bawah sana. Dan siapa yang masih berminat untuk menaja pelajar-pelajar tahfiz saya setiap bulan minimum 10 ringgit yang nak buat pemotongan duit dalam akaun bank, borang juga masih ada di bawah sana. Pi isi nama, nombor telefon, nombor akaun bank dan berapa ringgit, minimum 10 ringgit. Sign tinggal di bawah sana. Saya nak cerita kat tuan-tuan sikit. Tuan-tuan bisa dengar tak Nabi kata kita akan dibangun kelak di padang mahsyar dalam keadaan bertelanjang. Ulama kata ada dua golongan yang tak bertelanjang di akhirat. Yang pertama Nabi Allah Ibrahim. Sebab apa? Sebab sepanjang hayat Nabi Allah Ibrahim, dia suka memberi pakaian kepada orang. Dan yang kedua, mereka yang ada di kalangan anak-anak mereka yang hafizul Quran. Tuan-tuan yang ada anak menghafal Quran, alhamdulillah. Ustaz, saya anak lepas semua dah saya. Tuan-tuan, sebelum pejam mata, ambil anak angkat. Tu yang saya buat program tu. Tak banyak ustaz, saya nak bagi 10 ringgit setiap bulan. Ahlan wa sahlan, tafadhal. Siapa yang nak buat, orang ada di bawah sana insya-Allah. Wallahu alam. Kita tangguh dengan kafaratul majlis dan suratul as. Subhanakallah wa bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته